Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, untuk kabar pertama di siang hari ini, tentunya Mimin ada unggahan terbaru dari Aa Raffi ya. Bunda Lesti Kejora akan off air di Makassar besok, tanggal 22 Juli 2023, di acara Grand Opening The Fashion Textile and Tailor, Jalan K.I. Haji Ramli nomor 1 Makassar. Dan tentunya ini toko tekstil terbesar ya, termurah di kota Makassar. Bunda Lesti Kejora menjadi guest star atau bintang tamu di acara Grand Opening tersebut, dan dihadiri juga oleh Aa Raffi di tanggal 19 kemarin. Untuk Bunda Lesti Kejora tampilnya besok ya, dan untuk selfie Yama tanggal 23. Alhamdulillah banyak banget jadwal dari Bunda Lesti Kejora. Ini produktif banget ya pasangan Lesti dan Billar. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada kabar gembira dari teaser 1 lagu Bunda Lesti Kejora di Arsimu sudah trending 4. Dan ini kabar gembira ya, alhamdulillah Queen of Trending Lesti Kejora baru tesernya aja udah nangkring aja nih trending 4. You guys, gaskan lagi supaya trending 1. Ada komentar dari Fabil Al-Fatih Billar, alhamdulillah akhirnya muncul juga nih di jajaran trending. Alhamdulillah ya, kita gaspol terus agar bisa trending 1. Kemudian juga ada komentar yang lain, ada akun Instagram Hartina, Masya Allah, cuma intro aja udah trending 4. Berkah banget ini anak ya, Masya Allah. Kemudian juga ada akun @mamsansan, semangat ya, ini karya suami istri, Masya Allah. Harus trending guys, merinding banget ya. Terus bersinar sang kejuaraku. Mudah-mudahan teaser 1 trending 1. Dan hari ini akan ada teaser kedua ya. Mudah-mudahan bisa trending lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga ada kabar nih dari Official MNC TV. Welcome Leslar Family. Tunggu kejutannya segera di MNC TV. Kemudian ada tanggapan dari Bunda Inul Daratista yang memberikan emotikon love ya. Dan alhamdulillah pastinya ikut bergoyang lagi kalau ada Bunda Lesti Kejora. Lalu ada komentar dari Erina Ardila Fals, asik Bunda Inul bakal temu kangen nih sama anak wedo kesayangannya. Bahkan ada informasi resmi dari MNC TV dan Bunda Lesti Kejora, kilau 3 tahun cinta Leslar akan diadakan di MNC TV live ya, pada hari Minggu tanggal 23 Juli pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Untuk Leslar lovers, belovers, dan Lesti lovers, kita usahakan acara ini masuk ke rating ya. Dan pastinya banyak banget TV yang mau merekrut Leslar, alias pada rebutan nih untuk merekrut Lesti dan Billar berada di acara TV ya. Tapi kakak Billar ini milih-milih sekarang
untuk tampil di program televisi. Dan untuk DMNC TV ini acara launching dan anniversary ya, nggak stay di MNC. Leslar punya acara eksklusif guys. Dan pastinya kita doakan mudah-mudahan Lesti dan Bilar selalu sehat. Dan kita semua juga diberikan kesehatan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga ada unggahan dari Leslar Entertainment. Bismillah atas izin Allah, welcome Leslar to MNC TV. Bakal ada kejutan dari keluarga Leslar nih, atau Leslar family ya. Jangan lewatkan Kilau Cinta Leslar pada tanggal 23 Juli 2023 hanya di MNC TV. Kemudian ada unggahan juga dari Kak Rose. Wow, bakalan live nih. Pokoknya jangan sampai ketinggalan guys. Ayo persiapan untuk nobar nonton bareng Kilau 3 Tahun Cinta Leslar yang akan tayang pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV. Gak sabar banget kan? Ayo ramekan, kita tunjukkan Leslar itu kompak. Ada unggahan terbaru juga dari Bunda Lesti Kejora. Ini sih waktu Papa Bilar ulang tahun ya. Tapi gak apa-apa deh, meskipun lat post, tapi senang banget udah dikasih vitamin sama Una Lesti. Masya Allah tabarakallah, masih belum bisa move on walaupun Gatot surprise-nya. Maksudnya Gatot gagal total ya guys, karena Papa Rizky Billar sudah tahu ternyata surprise dari Bunda Lesti. Kita salpok sama Abang El yang semakin pintar. Masya Allah, sehat selalu buat kalian. Doa terbaik buat kalian, mudah-mudahan kedepannya kalian menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Mimi Kade atau Krisdayanti. Ada konser semesta dari Krisdayanti dan Bunda Lesti Kejora menjadi bintang tamu di acara tersebut, yakni pada tanggal 5 Agustus 2023. Wah, senang banget nih Bunda Lesti Kejora akan sepanggung dengan Aurel Hermansyah, Amora Lemos, Judika, dan Bunga Citra Lestari. Senang banget ya Bunda Lesti Kejora di antara orang-orang yang sukses. Jangan lupa untuk nonton konser semesta Krisdayanti yang akan digelar di G-Expo Convention Center dan teaser pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Masya Allah, Dede jadi bintang tamu di konser Mimi Kade nih, pas di hari ulang tahunnya Dede ya. Sukses selalu buat Una Lesti. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Bilar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.